Seorang bapak tega melecehkan putrinya yang masih di bawah umur di Tulungagung, Jawa Timur. Aksi bejat itu dilakukan lebih dari satu kali akibat pengaruh miras. IS, 41 tahun berurusan dengan Polres Tulungagung karena melecehkan putrinya sendiri yang baru berusia 13 tahun. Aksi bejat itu dilakukannya dalam pengaruh minuman keras pada Mei lalu. Ia mengancam korban. Kejadian serupa kemudian terulang pada bulan berikutnya. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan perbuatan bapaknya kepada bibinya. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap pelaku. Bahkan putri kandung dari pelaku. Di bulan Mei 2024, pelaku ini melakukan tadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan kemudian diketahui oleh ibunya dan kemudian dilaporkan oleh pihak kepolisian pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku yang mengaku telah lama pisah ranjang dengan istrinya tersebut kini ditahan di Rutan Mapolres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus, Anyis melaporkan.